Yang Tuhan berkati, dimanapun Anda berada, Shalom, selamat malam. Saya percaya saudara berada di layar televisi Anda atau laptop maupun handphone bukan karena kebetulan, tapi karena Tuhan yang menuntun untuk kita dapat bersama-sama belajar pada malam hari ini. Dan saya yakin dan percaya, bila, masona, bila mana saudara masih dalam perjalanan. Atau mungkin ada di kantor, bahkan mungkin ada yang sakit di rumah sakit ataupun di rumah, atau mungkin kita sudah berada di rumah kita masing-masing. Saya yakin dan percaya, kuasa Roh Kudus ada di tempat kita masing-masing untuk menuntun kita kepada kebenaran firman pada malam hari ini. Adapun topik yang akan kita bahas malam ini adalah merindukan lebih banyak. Sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Sorgawi, malam hari ini kami ingin belajar dari firman Tuhan. Biarlah kiranya engkau menolong kami, memahami ayat-ayat suci yang kami akan baca. Dan akan menuntun kehidupan kami sebagai kompas kehidupan kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Pemirsa, Hope Channel yang Tuhan berkati, masing-masing kita memiliki kerinduan. Ada yang merindukan jabatan, ada merindukan mungkin kekayaan, ada yang merindukan mungkin pendidikan yang lebih tinggi. Banyak sekali kerinduan-kerinduan yang ada dalam kehidupan kita. Yang kita rencanakan satu persatu, kerinduan itu saya ingin membawa kita kepada satu kerinduan yang lebih banyak, melebihi kerinduan-kerinduan bayangan apapun yang ada di bawah kolong langit ini. Dan tentunya, kerinduan itu adalah kebutuhan kita semua. Itulah demi kepentingan kita, bukan kepentingan siapa-siapa, tapi adalah kepentingan kita masing-masing. Saya rindu kita membaca ayat firman Tuhan yang tertulis di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-6. Bila mana saudara-saudara memiliki Alkitab, mohon dibuka Alkitabnya. Karena ini adalah menjadi satu penuntun bagi kita untuk mengetahui kebenaran firman Tuhan. Ayat ini berbunyi demikian. Semuanya ini telah terjadi bagi, sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Saudara-saudaraku, luar biasa ayat ini. Ayat suci dari firman Tuhan ini memberikan kepada kita satu contoh. Ada satu peristiwa yang terjadi dahulu kala. Alkitab mencatatnya supaya menjadi contoh peringatan kepada saudara dan saya. Kenapa perlu diperingatkan? Supaya kita tidak menginginkan. Saudara-saudara perhatikan kalimat tidak menginginkan. Bukan hanya untuk melakukan tapi tidak menginginkan hal-hal yang jahat yang telah diperbuat oleh bangsa Israel zaman dahulu kala. Nah, istilah Yunani yang digunakan dalam 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-6 dengan kata sebagai contoh dapat juga diadaptasi dalam bentuk yang serupa dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-11. Nah, dikatakan dalam 1 Korintus 10 ayat 11, "Sebab semua ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba, saudaraku. Dua ayat yang kita baca ini ada istilah sebagai contoh, contoh peringatan. Tentunya ada banyak contoh-contoh dalam kehidupan kita. Ada orang-orang yang kita tiru gayanya, kita tiru uh, pola hidupnya. Ada juga orang yang mencontoh yang baik. Namun ada juga orang yang meniru apa yang kurang baik. Nah, Alkitab ini memberikan amaran kepada kita agar kita boleh memilih sebagai contoh yang terbaik dalam kehidupan ini. Nah, dan tentunya ini adalah satu kerinduan yang perlu kita renungkan dengan baik. Ini adalah kerinduan yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita secara pribadi. Apakah dalam keluarga ataupun dalam berbagai aktivitas dan kegiatan kita sehari-hari, nah, lebih lanjut, lebih lanjut kita akan bahas apa yang dimaksud sebagai contoh simbol time. Itu adalah simbol atau gambaran dari yang seutuhnya, atau dari yang asli. Jadi, sebagai simbol contoh gambaran dari wujud nyatanya. Nanti kita akan lihat beberapa contoh-contoh yang akan kita pelajari apa yang dimaksud dengan contoh dari wujud yang seharusnya. Nah, Rasul Paulus menganggap perhentian-perhentian penting dari perjalanan Padang Belantara ini sebagai satu tipe atau contoh dari baptisan individu. Pemirsa, Hope Channel yang Tuhan berkati, tentunya kita ingin belajar apa yang ingin Rasul Paulus tekankan kepada kita, dan dia mengutip perjalanan dari bangsa Israel, dari Mesir menuju Tanah Kanaan, sementara mereka berada di padang belantara. Ada satu hal yang harus mereka lakukan. Sebagai umat Tuhan, bila mana ingin tiba di satu tempat, tempat yang dirindukan lebih banyak, dan tentunya tempat itu adalah Kanaan, saudaraku yang Tuhan kasihi, mari kita coba melihat sekilas apa yang Rasul Paulus tekankan di dalam ayat ini, bila mana kita membaca di dalam Alkitab dalam keluaran pasal yang ke-16 ayat 31 sampai 35. Tentunya malam ini kita tidak punya waktu cukup banyak membacanya. Tapi saya yakin saudara boleh lanjutkan nanti baca di rumah kita masing-masing atau di tempat kediaman kita. Contoh mana itu adalah merujuk sebagai makanan rohani. Demikian juga Israel disebut minum dari batu karang. Ini juga yang diidentifikasi oleh Rasul Paulus sebagai Kristus dalam 1 Korintus 10 ayat yang keempat. Di sana juga ada istilah domba, bait suci ataupun kemah suci. Ini semua adalah satu contoh gambaran taib. Yang semuanya ini bila mana dirangkumkan. Kita akan tiba kepada satu kesimpulan. Yaitu pikiran tentang Yesus. Yesus adalah mana? Yesus adalah roti kehidupan. Yesus adalah air kehidupan. Yesus adalah domba anak, domba Allah yang mati untuk dosa-dosa kita. Yesus adalah menggambarkan di mana bait suci yang dipraktikkan oleh bangsa Israel zaman dahulu kala. Semua wujud nyatanya kepada Yesus Kristus merindukan yang lebih banyak kita tidak hanya sekedar rindu mana, tidak hanya sekedar rindu air, tidak hanya sekedar belajar tentang anak domba, tidak hanya sekedar belajar tentang doktrin bait suci, tapi lebih dari segalanya adalah Yesus Kristus. Itu adalah sesuatu yang dirindukan oleh banyak orang. Karena tanpa Yesus tidak akan ada keselamatan. Tanpa Yesus Kristus saudara dan saya tidak akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Nah, saudaraku yang Tuhan kasihi, bukankah itu sesuatu yang perlu kita rindukan? Bukankah itu melebihi semua kerinduan yang ada di bawah kolong langit ini, sekalipun saudara tidak mendapatkan apa yang saudara impikan, yang ada di bawah kolong langit ini tidak menjadi masalah. Asalkan jangan sampai kita lupa kehilangan kesempatan merindukan Yesus yang menyelamatkan kita, merindukan Yesus yang kelak akan menjemput saudara dari dunia yang ini kepada sorga yang Tuhan sediakan bagi kita. Apa yang kita lihat di sini adalah Rasul Paulus menggunakan sejarah dalam Perjanjian Lama. Sebagai ungkapan kebenaran rohani yang diterapkan pada setiap orang Kristen dewasa ini, ingat Rasul Paulus mengutip sejarah dalam Perjanjian Lama menjadi pelajaran bagi kita saat ini sebagai orang-orang Kristen. Nah, di sana juga ada istilah ritual dan korban ketika kita membaca perintah-perintah Alkitab dalam Perjanjian Lama tentang korban. Itu menjadi jelas bahwa Allah memberikan perincian yang sangat spesifik tentang apa yang bisa dikorbankan, dan kapan, di mana, dan ritual seperti prosedur apa yang harus diikuti. Bangsa Israel diperintahkan oleh Tuhan dengan tegas, dengan jelas, apa yang harus dikorbankan, tidak sembarangan, semua detail disampaikan oleh Tuhan. Kapan waktunya? Di mana bukan di sembarangan tempat, saudaraku, dan juga semua prosedurnya begitu luar biasa? Karena wujud nyata dari semua ritual, semua korban yang diperagakan oleh bangsa Israel zaman dahulu kala, wujud nyatanya adalah kepada Yesus. Saya merasakan bagaimana jamahan Tuhan dalam kehidupan saya. Setiap hari, setiap saya membaca ayat suci dari firman Tuhan ini, itu adalah menjadikan uh, inspirasi bagi saya untuk hidup lebih baik dan hidup lebih setia kepada Yesus yang menjadi wujud nyata dari semua korban yang ada di bumi ini. Nah salah satu yang menarik dari korban itu adalah atau dari ritual itu adalah darah tanpa penumpahan darah. Darah yang dipercikan itu berarti tidak menarik. Juga tidak seharusnya. Karena itu berhadapan dengan hal yang paling buruk dalam di alam semesta. Dan itu adalah dosa. Pemirsa Hope Channel yang Tuhan berkati dimanapun Anda berada. Hal yang paling buruk yang pernah ada di bumi ini adalah keberadaan dosa. Itulah sebabnya ada pengorbanan, ada darah yang tertumpah. Karena dosa begitu kecil, dosa begitu jahat, dosa membuat segala sesuatu berubah. Yang tadinya kita akan hidup bahagia. Tetapi hadirnya dosa di sana membuat kita hidup menderita. Mari kita baca firman Tuhan dalam imamat pasal yang keempat ayat 32 dan 33. Firman Tuhan berbunyi demikian: "Jika ia membawa seekor domba sebagai persembahannya menjadi korban penghapus dosa, haruslah ia membawa seekor betina yang tidak bercela. Lalu haruslah ia meletakkan tangannya di atas kepala korban penghapus dosa itu dan menyembelihnya menjadi korban penghapus dosa." di tempat yang biasa orang menyembelih korban bakaran. Ayat yang selanjutnya, ayat 34 dan 35. Kemudian imam yang mengambil dengan jarinya sedikit dari darah korban penghapus dosa itu. Lalu membubuhnya pada tanduk-tanduk mesbah korban bakaran. Semua darah selebihnya haruslah dicurahkannya kepada sebagian bawah mesbah. Tetapi Segala lemak harus dipisahkannya, seperti juga lemak domba korban keselamatan dipisahkan. Lalu, imam harus membakar semuanya itu di atas mezbah, di atas segala korban, api-api yang Tuhan. Dengan demikian, imam mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosa yang telah diperbuatnya, sehingga ia menerima pengampunan. Saudara yang Tuhan kasihi, bila mana kita membaca ayat ini. Bila mana bangsa Israel dosanya diampuni, harus ada korban yang harus disembelih, dan yang menyembelih adalah orang yang berdosa itu sendiri. Dia tumpangkan tangannya di atas domba itu sebagai tanda bahwa dosa-dosanya ditransfer, dipindahkan kepada domba. Kita tidak perlu lakukan hal itu hari ini kembali atau saat ini, oleh karena Yesus. Telah mengambil alih semua, kita telah mentransfer dosa-dosa kita kepada Yesus yang tersalib, dan Dia telah dikorbankan sebagai korban pengampunan dosa kita. Bukankah ini menjadi kabar baik bagi kita bahwa kita, orang yang berdosa ini, orang yang jahat ini, orang yang melakukan hal yang tidak baik, Tuhan Yesus memberikan pengampunan dengan cuma-cuma? Darah adalah kunci dari seluruh proses perdamaian. Sarana yang dengannya kita orang berdosa dapat dibenarkan dengan Allah yang kudus. Jadi, apa yang kita lihat dengan korban-korban ini adalah satu tipe model dari kematian dan pelayanan Kristus bagi kita. Darah adalah satu kunci penting bagi kita dalam proses perdamaian itu, karena darah Yesus yang tercurah. Saudaraku, kita perlu merenungkan bagaimana Yesus yang mati di kayu salib itu. Kita perlu merenungkan bagaimana Tuhan kita yang mati darahnya tercurah untuk mengampuni dosa-dosa kita, agar kita tahu, agar kita sadar betapa dalamnya kasih Tuhan kepada kita, betapa hebatnya Tuhan menolong kita betapa pedulinya Tuhan dalam kehidupan kita agar kita boleh beranjak dari kehidupan kita yang lama kepada kehidupan yang lebih baik. 1 Korintus 5 ayat 7 Sebab anak domba Paskah kita telah disembelih yaitu Kristus. Yohanes 1 ayat 29 Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Saudaraku yang Tuhan kasihi pemirsa hop channel dan juga sahabat rohani yang ada di kelompok pendalaman Alkitab. Baca berulang-ulang ayat ini. Renungkan lebih dalam. Resapi bagaimana Tuhan anak domba Allah menghapus dosa saudara, dosa saya, dosa kita semua. Dan itu tidak ada pilihan yang lain. Harus menjadi korban. Ada satu kerinduan yang Tuhan harapkan dari kita. Itu sebabnya judulnya merindukan lebih banyak. Yaitu perhentian. Tema ketekunan dan kesetiaan sangat penting di sini. Meskipun berbicara tentang sabat hari ketujuh. Fokus utama dari ayat-ayat ini yang muncul sebelumnya dalam Ibrani 3 ayat 7 sampai 19 sebenarnya adalah panggilan bagi umat Allah untuk bertahan dalam iman, yaitu untuk tetap setia kepada Tuhan dan Injilnya. Oh luar biasa saudaraku. Bila mana saudara nanti membaca Ibrani pasal yang ketiga ayat 7 sampai 19, jangan lupa intinya adalah Allah memanggil kita sebagai umatnya. Allah memanggil kita yang dimana Yesus telah mengorbankan dirinya. Untuk tetap bertahan dalam iman kita. Untuk tetap setia kepada Tuhan. Setia kepada firman Tuhan. Karena tanpa kesetiaan kepada Yesus. Tanpa kesetiaan kepada firman Tuhan. Semua tidak ada gunanya. Sekalipun Yesus mati di kayu salib. Darahnya tercura. Dia mengorbankan segala-galanya. Jikalau kita tidak setia kepadanya. Jikalau kita tidak mengimani apa yang Tuhan katakan, maka kita pun tidak akan mendapatkan satu peristirahatan yang lebih dirindukan dalam kehidupan kita. Ibrani, pasal yang keempat, ayat yang ketiga, sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan, sehingga Aku bersumpah dalam murkaku. Mereka takkan masuk ke tempat perhentianku, sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Ketika saya membaca ayat ini dan merenungkan sejenak bahwa di sana ada satu hal yang perlu kita perhatikan dengan baik: mereka takkan masuk ke tempat perhentianku, sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Siapa? Siapakah yang Tuhan tidak izinkan ke tempat perhentiannya? Adalah orang-orang yang tidak setia. Walaupun Yesus telah mati di kayu salib, menjadi tiket kita masuk ke tempat yang Tuhan sediakan itu sorga. Namun, bila mana kita tidak setia menjaga iman kita kepada Tuhan, ayat ini menggambarkan kita tidak akan masuk ke tempat perhentian itu. ayat ini dalam Ibrani 4 ayat 3 menunjuk kepada hubungan erat antara iman dan istirahat. Kita dapat masuk ke dalam perhentiannya hanya ketika kita percaya. Mempercayai dia yang menjanjikan istirahat dan yang dapat memenuhi janji ini. Dan tentu saja itu adalah Yesus Kristus. Saudaraku yang Tuhan kasihi dimanapun saudara berada pada saat ini. Iman dan istirahat dalam malam-malam selanjutnya, kita telah membahas istirahat yang sejati. Istirahat salah satu adalah sabat. Iman dan istirahat adalah satu hal yang penting untuk kita perhatikan dengan baik, bahwa itu adalah simbol di mana kita percaya kepada apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita, sebab istirahat dalam arti sabat adalah satu gambaran di mana kita akan masuk dalam satu istirahat yang Tuhan sediakan kepada kita. Dan itu hanya kepada orang-orang yang berpegang teguh kepada firman Tuhan. Menurut Alkitab, istirahat sahabat kita adalah sebuah tindakan ibadah tertinggi. Saat mana kita beristirahat sepenuhnya dalam Yesus bagi keselamatan kita. Itu dalam Ibrani, pasal yang keempat, ayat yang keempat. Dengan kata lain, bahwa salah satu perintah istirahat yaitu hari Sabat, bukan supaya kita selamat, tapi sebagai bukti saudara dan saya telah diselamatkan oleh Tuhan. Maka orang-orang yang telah diselamatkan, orang yang menerima kematian Yesus yang tersalib, seperti yang kita bahas tadi, maka kita wajib masuk dalam istirahat yang namanya Sabat, sebagai bukti bahwa saudara telah diselamatkan oleh Tuhan. Ah luar biasa saudaraku. Saya yakin dan percaya saudara dan saya yang mengaku diri sebagai pengikut Tuhan yang diselamatkan itu akan masuk di dalam hari peristirahatan karena nantinya itu akan menuntun kita kepada hari istirahat yang Tuhan sediakan kepada kita. Di dalam Ibrani pasal yang keempat ayat 9 sampai 10. Jadi masih tersedia satu hari perhentian hari ketujuh bagi umat Allah sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya pemirsa yang Tuhan kasihi saya yakin dan percaya ayat ini menjadi ayat pelengkap Ayat: Penyempurna iman saudara dan saya mengimani bagaimana Tuhan memberikan kepada kita istirahat dalam arti Sabat. Hari yang ketujuh, itulah sesuatu pelajaran yang tidak perlu kita ragukan lagi karena berulang kali Alkitab katakan dari sejak kejadian bahwa itu adalah hari ketujuh yang Allah sediakan sebagai tanda bahwa kita adalah umat Tuhan hari perhentiannya. Dan Allah sendiri berhenti di sana. Bukan karena dia letih, tetapi karena dia memberikan satu meterai tanda bahwa dialah Tuhan dan pencipta kita. Di dalam buku Seven Day Adventist Babel Commentary, jilid yang ketujuh, halaman 420. Sebagaimana tujuan semula Allah bagi dunia ini, yakni istirahatnya, Tetap tidak berubah, hari ketujuh Sabat dia mendirikan hari istirahat untuk menjadi sebuah peringatan kepada penciptaan, dan dengan demikian, sebuah pengingat tujuannya dalam penciptaan dunia ini pun tetap tidak berubah. Pemeliharaan Sabat hari ketujuh. Dengan demikian, menyaksikan bukan saja mengenai iman kepada Allah sebagai Sang Pencipta dari segala sesuatunya, tetapi juga mengenai iman dalam kuasanya untuk mentransformasi kehidupan dan melayakkan laki-laki dan perempuan memasuki istirahat abadi yang dia maksudkan sendiri semula bagi penduduk bumi ini. Pemirsa, Hope Channel yang Tuhan kasihi, rancangan Allah dari semula. Tentang istirahatnya adalah istirahat tanpa noda, istirahat tanpa melakukan sesuatu yang tidak baik, istirahat tanpa kita berdosa, dan itu akan dikembalikan oleh Allah, sebab pada waktu Allah menciptakan langit dan bumi, setelah Dia selesai menciptakan, tepat pada hari yang ketujuh Dia berhenti, belum ada dosa pada saat itu. Dan itulah yang akan dikembalikan oleh Allah kembali, sesuatu yang kita akan rindukan, sesuatu yang kita akan harapkan, di mana kita boleh masuk ke tempat istirahat Tuhan, hari istirahat Tuhan, di mana tidak akan ada dosa lagi. Dan tentunya, itu adalah idaman kita sebagai umat-umat Tuhan yang menantikan kedatangannya yang kali kedua. Saudaraku yang Tuhan kasihi, pemirsa yang Tuhan berkati. Pelajaran ini adalah menjadi pelajaran yang sangat penting dan berharga karena kita merindukan yang lebih banyak. Kita tidak hanya sekedar merindukan hari yang ketujuh, hari Sabat, tapi lebih daripada itu bersama dengan Yesus selama-lamanya. Dan itu adalah nuansa yang Tuhan tunggu-tunggu bagi kita semuanya. Karena dunia ini hanya tempat kita sementara. Dunia ini hanya tempat kita menumpang. Namun ada sesuatu yang lebih daripada itu yang Tuhan akan berikan kepada kita. Saya percaya, saudara dimanapun Anda berada, pada malam hari ini paling tidak membuka wawasan kita, kepada pemikiran kita kepada firman Tuhan bahwa ada istirahat yang abadi yang Tuhan maksudkan. Yaitu istirahat di mana kita tidak akan melakukan dosa. Dan di mana kita akan bersama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Dan bagaimanakah hal itu akan terjadi nantinya? Kita akan bahas dan ulas kembali setelah kita istirahat sejenak.